Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Enjoy! Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi ke channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya memberikan nomor halaman di Microsoft Word berbeda-beda. Mungkin di sini teman-teman sedang mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi. Tentunya di satu Microsoft Word itu harus memberikan nomor yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama ada bagian cover. Tentunya di bagian cover ini tidak perlu memberikan nomor. Kemudian ada bagian ringkasan. Nah, di bagian ringkasan ini mungkin salah satunya ada daftar isi, daftar tabel ataupun daftar gambar ataupun ada lembar pengesahan. Nah, di bagian ringkasan ini mungkin teman-teman harus membedakan nomor antara ringkasan dengan nomor yang terdapat pada bab 1 ataupun halaman 1. Karena di bagian ringkasan ini tentunya nomor halaman yang digunakan itu adalah angka Romawi ataupun I1, I2 sampai dengan seterusnya. Kemudian di halaman bab 1 ini tentunya penomorannya berbeda, yaitu menggunakan bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus memberikan nomor secara keseluruhan dulu. Caranya di sini kita pilih bagian insert. Oke, kemudian di sini ada menu pack number. Jadi teman-teman klik aja di bagian pack number. Oke, setelah kita klik di bagian pack number, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Di sini saya pilih saja di bagian bottom of pack. Oke. Kemudian di sini saya pilih di bagian number 2. Kenapa saya pilih di bagian number 2? Karena posisi nomor yang akan saya gunakan yaitu bagian tengah di bawah ataupun di bagian tengah nomor halaman. Oke, kemudian kita klik saja di bagian format yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Secara otomatis di sini akan muncul nomor halaman, yaitu dimulai dengan halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Tentunya di bagian cover ini tidak memerlukan halaman, jadi nanti di bagian cover ini untuk nomor halamannya akan kita hapus. Nah, mungkin di sini teman-teman harus mengatur di nomor halaman ringkasan terlebih dahulu. Caranya, kita klik di bagian ringkasan. Oke, setelah kita klik di bagian ringkasan, di sini kita ambil di bagian pack layout. Oke, setelah kita ambil di bagian pack layout, kemudian kita pilih di bricks. Oke, setelah kita pilih di bricks, kemudian di sini ada pilihan next pack. Nah, kenapa kita perlu memilih bagian next pack ini? Supaya halaman cover dengan halaman ringkasan ini kita potong ataupun kita pisahkan. Jadi ketika nomor halaman ringkasan ini kita potong, maka nomor halaman ringkasan ini bisa kita atur dengan halaman 1 ataupun menggunakan angka Romawi I1. Kemudian nanti di nomor halaman cover akan kita hapus. Oke, kita pilih aja di bagian next pack. Oke, setelah kita klik di bagian next pack, kemudian yang bagian nomor ini kita klik 2 kali. Oke, setelah kita klik 2 kali, kemudian di sini kita perlu menggantikan dengan angka Romawi, yaitu dimulai dengan angka I1. Karena ringkasan ini sebagai nomor halaman I1. Jadi di sini kita blok nomor halaman I1.
Kemudian kita pilih lagi pack number. Kemudian di sini kita pilih bagian format pack number. Artinya kita akan mengatur nomor halaman ini menjadi ke angka Romawi. Nah, di sini teman-teman harus memilih angka Romawi supaya dia berubah. Kita pilih angka Romawi. Nah, setelah teman-teman memilih angka Romawi, teman-teman juga harus memperhatikan di bagian bawah, yaitu kita harus pilih di bagian start add. Di bagian start add, dan di sini ada, kemudian di sini muncul I1, artinya kita mulai dari halaman I1. Setelah di sini muncul I1, dan di sini kita klik OK. Nah, setelah teman-teman klik OK, secara otomatis yang halaman ringkasan ini akan berubah menjadi halaman I1. Sedangkan di halaman cover, kita harus menghapus halaman nomor yang terdapat di cover. Caranya, kita klik dua kali di bagian nomor halaman cover. Setelah kita klik dua kali di bagian nomor halaman cover, kemudian kita blok. Setelah kita blok, kita pilih di bagian different first page. Artinya kita hapus ataupun kita hilangkan nomor halaman yang ada di awal halaman. Kita ceklis saja bagian different. Nah, secara otomatis nomor halaman yang ada di cover ini hilang, sudah kita hapus. Oke, kemudian kita balik lagi ke bagian ringkasan. Nah, di bagian ringkasan ini tadi sudah kita atur menjadi halaman I1 untuk angka Romawi yang mulai dengan I1. Kemudian di bagian ringkasan bagian kedua, halaman prakarta juga menjadi I3 dan daftar isi menjadi I4 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya di bagian pendahuluan ini, kita juga harus merubah ataupun mengubah antara halaman daftar isi yang menggunakan angka Romawi dengan halaman bab 1 yang menggunakan penomoran dari nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Oke, gimana cara kita merubah halaman ini menjadi nomor 1 dan seterusnya? Tentu kita harus memisahkan ataupun kita harus memotong dari halaman bab 1 ini dengan halaman daftar isi di atas. Otomatis halaman ini kita potong dengan halaman yang di atas. Nah, caranya mungkin sama seperti cara kita memotong halaman cover dengan halaman daftar isi. Caranya kita klik di bagian page layout. Setelah kita klik di bagian page layout, kemudian di sini kita pilih bricks. Kemudian kita pilih lagi next page. Nah, ya, kita potong lagi ya halaman daftar isi dengan halaman bab 1 untuk pendahuluan. Oke, kita klik saja. Setelah kita klik next page, otomatis di sini sudah kita potong. Nah, di sini teman-teman harus menggantikan dengan nomor halaman 1 sampai dengan seterusnya. Caranya gimana? Kita klik saja dua kali di angka Romawi I1, kita blok, kemudian kita pilih pack number, kemudian di sini kita pilih format pack number, dan di sini kita atur sebagai penomoran yaitu nomor 1, 2 dan 3. Setelah ini kita atur, kemudian kita pastikan lagi yang di bawah ini startnya tetap harus 1 karena dia dimulai dengan angka 1. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, setelah kita klik 1, maka secara otomatis nomor halaman yang ada di bab 1 akan berubah. Dan kita pastikan lagi ini bab 1. Bab 1 dimulai dengan halaman 1, kemudian dilanjut dengan 2 dan dilanjut dengan nomor seterusnya. Oke, kemudian kita cek lagi apakah nomor tadi sudah berubah atau belum di bagian cover. Nah, seperti kita lihat bagian cover itu tidak memerlukan halaman. Kemudian di bagian ringkasan tentu memerlukan halaman, tetapi di sini dengan halaman Romawi ataupun dimulai dengan I1. Kemudian halaman pengesahan yang dimulai dengan I2 dan selanjutnya I3, I4 dan seterusnya.
Nah, sedangkan di halaman bab 1 tentunya menggunakan angka penomoran 1 sampai dengan seterusnya. Oke, kita cek di bagian pendahuluan ataupun bab 1 apakah nomor yang sudah berubah. Oke, nomor yang di sini sudah berubah, yaitu dimulai dengan nomor 1 dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.